Tour MJI kali ini adalah Tour de Yogyakarta via Magelang dan Borobudur. Kami start dari kilometer 39 Tol Cikampek pada jam 5 pagi, tiba di Yogyakarta di Magelang jam 9 malam dengan berbagai peristiwa dan kesan-kesan pengalaman yang sangat memasihkan dalam perjalanan. Di antaranya telah tercipta kebersamaan yang semakin erat, kekeluargaan semakin erat, di mana segala keluhan, masalah dari anggota yang mengalami hambatan itu kita rasakan bersama-sama. Kemudian kami tinggal di Hotel Peralatan Heritage Borobudur. Hotel Pelataran Heritage Borobudur ini merupakan salah satu karya dari salah satu anggota dari MJI, yang mana dengan hal tersebut MJI mendapatkan fasilitas spesial dari Pelataran Borobudur. Dan semalam acara ditutup dengan gala dinner yang juga dilaksanakan di restoran stupa di Pelataran Heritage Borobudur. Terima kasih pada Pelataran Heritage Borobudur, tetap maju dan sukses. Auto Pleaser, kami dari MJI Mercedes Jeep Indonesia melakukan kegiatan touring dari Jakarta menuju Borobudur dan Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 25 kendaraan dan dengan penumpang berjumlah semuanya sekitar 40 orang. Acara kami adalah di samping melakukan kegiatan foto-foto di area wisata Borobudur, juga melakukan bakti sosial kepada anak-anak yatim piatu di Yayasan Cahaya Umat dan Raudah. Terima kasih kepada MJI yang telah hadir di Panti Arondo dan memberikan serta kegiatan bakti sosial. Terima kasih, semoga MJI tetap jaya. Kemudian kita juga melakukan jalan-jalan di Yogyakarta. Jadi sekarang mulai berangkat kita hari Kamis pagi, kemudian Jumat dan Sabtu kita akan kembali ke Jakarta. Selanjutnya acara event MJ yang berikutnya adalah Tour Bali yang akan dilaksanakan pada minggu kedua Desember 2017. Bravo Autoblitz, bravo MJI, bravo Indonesia.